Sebagai seorang muslim, saya masih berpegang pada semangat menegakkan kebenaran dan keadilan yang terakhir sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an yang terakhir. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu aqimu lillahi syuhadaa'a wal qisth wa la yajrimannakum shana'an qawmin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi karena Allah, dan janganlah kebencian kepada suatu kaum atau seseorang menjurumuskan untuk berlaku tidak adil. Lakukanlah keadilan, karena keadilan lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Semoga Allah mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu aqimu lis-salati syuhadaa'a lillah walau 'ala anfusikum aw liwalidayhi wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fa Allahu awla bihima fala tattabi'u al-hawa ta'dilu wa in tabu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walau merugikan diri dari kalian sendiri atau kedua ibu bapak dan sanak keluarga. Baik saksian itu terhadap orang kaya atau orang miskin, maka Allah lebih mengetahui keadaan keduanya. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sehingga kalian berlaku tidak adil. Apabila kalian memutarbalikkan kata-kata atau menghindarkan diri untuk memberi kesaksian yang benar, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengetahui apa yang kalian lakukan. Bahwa sengaja saya mengutip dan membacakan ayat Al-Qur'an dari di atas karena saya yakin dan percaya seluruh proses persidangan ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melihat dan Maha Adil. Dan keyakinan itu juga yang menjadi sebab termaktubnya kata mulia di setiap putusan yang mulia Maha Adil di pengadilan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu proses persidangan hendaklah menjadi subjektivitas atas tangan perkara-perkara yang dihadapi siapapun termasuk terdakwa, sehingga ada diung lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah dapat diterapkan secara total, objektif. Begitu pula pada diri dan perkara yang menimpa terdakwa. Kalimat yang agung dan suci maknanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana yang disebutkan di atas selalu terkuat dalam putusan pengadilan. Nama Tuhan dipertaruhkan dalam mencari kebenaran material di persidangan ini. Untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa dalam pelayan dakwaan saudara jaksa untuk umum itu merupakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Alhamdulillah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kota pembelaan atau pelayan ini telah rampung disusun. Saya tidak pernah punya hukum positif. Saya tak lalu di pesantren yang menanggungkan ketiga S1 di bidang syariah dan S2 di bidang pendidikan bahasa Arab. Namun, kezaliman yang menimpa kami saat ini memicu dan memacu saya untuk mempelajari hukum pidana selama proses persidangan ini, baik melalui buku atau melalui konsultasi kepada para penasihat hukum yang begitu luar biasa, tidak pernah bosan menjawab pertanyaan saya serta melalui keterangan-keterangan para ahli yang menghadirkan di dalam persidangan, sehingga saya bisa mengusung pidana ini dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bimbingan rekan-rekan penasihat hukum. Karenanya, majelis hakim yang mulia, pledoi ini saya susun bukanlah pembenaran atas apa yang saya lakukan, tetapi pledoi ini merupakan upaya menegakkan keadilan atas kezaliman yang saat ini menimpa saya, ayahanda tercinta Nurdin Syihab, dan saudara kami Dr. Kang Tatar. Karena agama mengajarkan kami bahwa menegakkan keadilan dan membela diri dari kezaliman adalah sebuah kewajiban dan kemuliaan. Inilah ikhtiar yang saya lakukan. Selebihnya saya bertawakal dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah, ridho serta ampunan kepada saya, dan mudah-mudahan pertolongan ini diberikan pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hadzal juhdi minni wa 'alaika tuhla wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ufuqtu amri ilayk ya Allah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bahwa selanjutnya setelah saya mempelajari secara seksama surat dakwaan yang telah dibacakan di awal persidangan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum sebagaimana ditulis di sini, nah, dengan tuntutan yang tertera di surat tuntutan bahwa terhadap surat dakwaan tuntutan jaksa penuntut tersebut dengan tegas saya menolak dan tidak sependapat atas dakwaan dan tuntutan yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini. Maka perkenankanlah saya sebagai terdakwa menyampaikan pembelaan atas
surat tuntutan dan dakwaan dari jaksa penuntut umum sebagaimana akan mengurainya dan sebagainya itu. Nanti sakit kedua ini maka persidangan saya tidak baca dan saya langsung memotak ke negara untuk halaman 94 sebelum langsung ke halaman 94 ke 94 bertiga halaman 92 analisis yuridis kepada yang tidak ada sakit, kepada yang tercinta semua masyarakat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, dan kepada yang istimewa segenap cinta keadilan di mana pun berada. Bahwa sebelum saya menguraikan analisis terhadap dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, berikut fakta persidangan yang ada terlebih dahulu yang perlu menyampaikan. Setelah saya telah paham fakta persidangan, kemudian mempelajari dan mengikuti surat tuntutan dakwaan jaksa penuntut umum tanggal 3 Juli 2021, ternyata jaksa penuntut umum tidak objektif dan banyak menampilkan fakta-fakta yang lengkap dalam persidangan serta lebih banyak fokus pada keterangan-keterangan yang ada dalam BAP. Padahal berbagai keterangan dalam BAP tersebut telah digali di dalam liputan persidangan sehingga apa yang terungkap dalam persidangan lebih utuh dan jelas, bahkan sebagian ada yang dilarang juga diluruskan. Karenanya saya melihat bahwa jaksa penuntut umum menyusun surat tuntutan yang berdasarkan subjektivitas yang jauh dari keadilan dan serta acap kali menyampaikan ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHP berbunyi keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Namun kami tetap berkeyakinan majelis hakim yang memeriksa perkara ini tetap objektif dan berpegang teguh pada hukum dan keadilan yang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban yang ada. Dakwaan pertama primer subsidiar dan lebih subsidiar. Jadi menurut saya dengan pasal dalam dakwaan pertama primer serta mengakwa saya melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal-pasal berikut, yaitu pasal 14 ayat 1 tahun 46, pasal 14 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 46 dan pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946. Saya tidak bacakan lagi. Bagi saya dakwaan dan tuntutan tersebut tidak benar, bahkan merupakan sebuah dakwaan dan tuntutan yang salah, amat irasional dan tidak proporsional. Tapi insya Allah akan saya jelaskan melalui analisa pada konteks dan teks pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1946 serta kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Yang mulia majelis hakim yang tercinta seluruh nasihat hukum dan menghormat semua jaksa penuntut umum yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Satu, analisa kontekstual pasal 14 dan 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tidak lagi relevan dengan konteks kekinian. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat pernah bertanya, mengapa terjadi persisihan yang dahsyat di dalam umat Islam padahal Nabi satu dan kiblatnya satu? Mendengar pertanyaan Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang dikenal sebagai ahli tafsir itu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, "Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya ketika Al-Qur'an diturunkan kita membaca teksnya dan kita mengetahui pula konteks diturunkan ayat-ayat tersebut. Setelah generasi kita akan ada sekelompok orang yang membaca ayat-ayat Al-Qur'an namun tidak mengetahui konteks turunnya ayat-ayat itu. Setelah masing-masing berbeda sehingga mereka berpendapat masing-masing dalam memahami ayat. Setelah masing-masing berpendapat maka timbullah persisnya yang berujung pada saling membunuh." Mendengar jawaban tersebut, Imam Umar bin Khattab takjub dan membenarkan apa yang diungkapkan oleh Imam Abbas radhiyallahu anhu. Ada pelajaran yang berharga yang bisa dipetik dari riwayat di atas, bahwa dalam banyak keadaan sebuah teks yang lain dari sebuah konteks tidak boleh dipahami terlepas begitu dari konteks muncul teks tersebut. Karena bisa akibat fatal. Seorang ilmuwan besar, teori hukum Islam dari abad ke-14 Masehi, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam makmum mafusnya semua fatwa terkait pertanyaan definisi sesuatu di catatan hati Analisa dalam Islam ditanzih mungkin lebih syubhat dari segala pemuri dari khusus syubhatnya mauri dan dijmal hatta yang telah ikhtilaf wadari kemudian berbeza. Artinya sesungguhnya ketika sesungguhnya ketidaktahuan terhadap sebab turunnya sebuah ketentuan hukum dapat menjerumuskan seseorang pada kerancuan dalam pemahamannya serta bisa menjadikan teks hukum yang jelas menjadi cemerlang
sehingga melahirkan perbedaan. Ini menjadi potensi terjadi perselisihan. Karena yang para ahli hukum Islam menjelaskan bahwa sebuah ketentuan hukum yang lahir dari sebuah konteks dalam banyak keadaan ketentuan hukum tersebut tidak bisa dipahami maknanya kecuali dengan mengetahui konteks keadaan munculnya ketentuan hukum tersebut atau pertanyaan yang telah terjadi belakangnya. Maka manfaat mengetahui konteks dari lahir dari sebuah konteks hukum adalah membantu memahami teks hukum tersebut dengan baik dan benar. Teori-teori di atas meskipun saya kutip dari para ahli teori Islam, namun kaidah-kaidah yang sama juga berlaku dalam menginterpretasikan dalam dan menerapkan berbagai teks-teks hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang lahir dalam konteks dan keadaan tertentu. Jika memahami ayat Al-Quran saja yang merupakan mukjizat abadi serta kalam ilahi yang suci tidak boleh luput dari memahami asbab usulnya, apalagi teks-teks hukum produk ijtihad manusia yang tentu tidak lepas dari pengaruh konteks dan keadaan saat merumuskan teks-teks hukum tersebut. Jadi dengan ini, dalam bukunya Harga yang Tiga Hukum, Sejarah Al-Sultan dan Rekreasi menyebutkan bahwa di atas sekian metode interpretasi tafsir hukum pidana, satu di antaranya adalah interpretasi historis. Interpretasi historis merupakan tafsiran makna-makna dengan jalan teliti sejarah pada pasal tertentu yang merumuskan. Menurut kita, interpretasi sejarah hukum adalah penentuan makna dari formulasi sebuah kaidah hukum dengan mencari pertautan pada tertulis-tertulis atau sejarah hukum pada konteks masyarakat dan masa lampau. Pakar hukum pidana, Profesor Hiarich, dalam bukunya Prinsip-prinsip Hukum Pidana menjelaskan bahwa interpretasi historis atau historia legis memiliki peranan yang penting dalam hukum pidana, bahkan tidak diperlukan berdasarkan prioritas interpretasi dalam hukum pidana. Maka interpretasi historis lebih diprioritaskan dari interpretasi gramatikal dan sistematis menurut Profesor Hiarich. Dr. Margaret Lovatis S.H. Gump dalam sebuah tulisannya pernah mengungkapkan bahwa orang hukum beneran tahu tidak ada kata yang tidak memiliki makna. Kata orang hukum makna. Tidak ada teks yang tidak punya bijakan dan finish sebagai konteks teks. Konteks teks tak dapat difleksa hanya atas dasar tepat menentukan teks itu. Tidak begitu, sebab debat teks harus didalami dengan soal bagaimana, dalam suasana apa, dan peristiwa apa yang latar belakangi sekaligus sebagai inspirasi teks itu. Itu disebut metateks. Metateks menggambarkan kehendak asli pembentuknya. Dalam hal ini, terkait pasal 14 ayat 1 dan 2 serta pasal 15 ayat 2 tentang yang sedang kita bahas dalam perkara aku, Dr. Refli Harun sebagai anggota negara dalam persidangan hari Rabu 19.2021 di bawah sumpah pada pokok yang menjelaskan bahwasanya kalau bicara hukum itu ada dua perspektif, law on the paper and law in action. Hukum dari sekatas dan hukum di lapangan, jadi tidak hanya teks tapi ada konteks dan perkembangannya, sehingga terkait pasal-pasal tersebut dalam perkara aku kita perlu melihat dari empat hal: teks, konteks, proporsional, dan rasionalitas. Dalam video ini saya akan mencoba menguraikan pasal 14 ayat 1 dan 2 serta pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dari empat sisi yang disebutkan oleh Dr. Refli Harun sebagai berikut. Satu, teks. Analisa tekstual secara rinci terkait pasal ini tentu akan kita jabarkan pada pembahasan berikutnya insyaallah. Namun setidaknya dari urusan dua pasal di atas bisa dilihat bahwa ada ancaman 10 tahun penjara atas penyiaran sebuah kebohongan yang dituduhkan pengarang pada pasal 14 ayat 1. Ada ancaman 3 tahun bagi yang menyiarkan kabar yang dapat diduga bohong, yang dapat perlindungan pengarang pada pasal 14 ayat 2, dan ada ancaman 2 tahun bagi yang menyiarkan kabar angin yang dapat perlindungan pengarang pada pasal 16 ayat 2. Jika dilihat dari urusan yang Dr. Refli Harun menjelaskan, maka kata menyiarkan berita atau pemberitahuan membuka pasal-pasal sudah pas untuk instan penyiaran yang menggunakan media penyiaran. Yang kedua, konteks. Terkait konteks akhirnya pasal tersebut, Profesor Dr. Mujadir, saksi ahli hukum pidana, menjelaskan bahwa setahun dalam sejarah hukum pidana pada tahun 1946 dikatakan sebagai masa pancaroba atau peralihan. Kedatangan Belanda atau Mika yang membonceng sekutu Inggris di Indonesia bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan Indonesia. Belanda menganggap bahwa Indonesia masih merupakan negara jajahan dan Belanda tidak segan-segan untuk melaksanakan teror-teror yang kepada para pemimpin bangsa Indonesia, termasuk pada Soekarno Hatta, Syahrir, dan
pula katakan tertarik dengan negeri Indonesia untuk masuk ke Jakarta sehingga bentrokan sering terjadi. Kemudian pada pekerjaan ini mengusulkan agar dibentuk kabinet parlementer untuk menangani serangan dari luar terhadap Soekarno yang selalu jelas sebagai pola orang terdepan. Pada tanggal 14 November 1945, Soekarno mengangkat Syahrir sebagai perdana menteri dan parlementer. Kabinet Republik Indonesia di bawah pemerintahan Syahrir dimaksudkan adalah mendatangkan perundingan dengan Belanda. Situasi Jakarta yang tidak aman dan kacau, maka dianggap waktunya ibu kota Republik Indonesia berhijrah ke kota yang lebih aman untuk melakukan pimpinan perjuangan. Pada tanggal 3 Januari 1946, Presiden Soekarno mengumumkan kepada para menteri, pengawal dan pembantu-pembantu setia bahwa kedudukan pemerintah harus dipindahkan ke daerah yang bebas dari gangguan Belanda. Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Soekarno Hatta meninggalkan Jakarta diikuti oleh pimpinan-pimpinan pemerintah pusat, sedangkan Perdana Menteri Syahrir tetap tinggal di Jakarta dalam rangka melaksanakan tugasnya. Sejak tanggal 4 Januari 1946, Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Dari wilayah di atas dapat kami mengumumkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta disebabkan adanya ancaman yang membahayakan eksistensi negara Indonesia, terlebih lagi dengan adanya pemberontakan PRRI Perestat. Akhirnya kata-kata Dr. P. Hamid juga menjelaskan bahwa di sisi lain, pada waktu itu di dalam negeri terjadi perdebatan tentang elit politik, salah satunya misalnya tuduhan terhadap Bung Hatta, Amir Syarifuddin, yang dari Amir Syarifuddin yang mengatakan bahwa Bung Karno dan kawan-kawan ini adalah kolaborator berdepan. Bung Karno dan kawan-kawan dituduh sebagai orang yang tidak mendapatkan kemerdekaan dengan perjuangan, tapi dengan pemberian. Tidak seperti mereka yang menjelaskan agama. Kondisi seperti di atas bisa dipahami. Ada upaya-upaya untuk memproteksi negara, jadi negara diproteksi dari kemungkinan penyiaran-penyiaran propaganda dan propaganda bohong yang maksud yang dimaksudkan untuk memunculkan onaran dan huru-hara. Dr. Abdul Fahri Al-Fadhol sebagai saksi ahli teori hukum pidana menjelaskan kepada publik bahwasanya politik hukum berlaku pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana dimaksud untuk melindungi kepentingan hukum negara, bukan melindungi kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat. Norma larangan dimaksudkan membentuk undang-undang adalah dalam rangka menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman yang mengancam keutuhan dan kedaulatan. Oleh karena itu, pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana tidak lain dimaksudkan dalam rangka menjaga eksistensi pemerintahan Republik Indonesia dari serangkaian berita bohong yang membahayakan eksistensi negara yang baru saja menyatakan kemerdekaannya dan masih dalam masa pancaroba atau transisi. Bila dilihat dari perspektif sejarah konstitusi dan ketatanegaraan, Dr. F.P. Harun juga menjelaskan bahwa undang-undang itu belum dibuat sesuai dengan konstitusi yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945. Karena undang-undang yang lama mengatakan bahwa undang-undang itu dual konsep, dual power antara presiden dan DPR. Pada waktu itu belum ada DPR, belum ada MPR, dan belum ada lembaga-lembaga lainnya. Yang ada hanya presiden dan wakil presiden, dan itu pemilihannya belum melalui sistem yang diatur oleh undang-undang dasar 1945. Jika menggunakan teori demokrasi atau teori perwakilan, maka undang-undang itu sebetulnya underrepresentatif, yaitu undang-undang tidak dibuat karena konsep by the people, persetujuan masyarakat, tapi lebih pada undang-undang yang dibuat dalam masa berlangsung. Tiga, proporsionalitas dan rasionalitas. Dr. F.P. Harun menjelaskan pada pokoknya bahwa jika melihat konteks yang ada pada saat itu sebagaimana dijelaskan di atas, maka pendapat pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dengan rumusan yang ada di dalamnya menjadi rasional dan proporsional konteks saat itu. Terlebih jika melihat penyiaran yang berkaitan dengan aktivitas penyiaran dalam konteks itu, maka ancaman 10 tahun dan seterusnya menjadi rasional dan proporsional. Karena degradasi pemberitaan itu melalui penyiaran itu akan berdampak luas bagi masyarakat dan sangat mungkin menunjukkan orang ketika itu dan digunakan oleh insan penyiaran pada waktu itu untuk menyiarkan suatu kebohongan yang sengaja untuk menunjukkan orang yang dalam konteks saat itu. Pasal-pasal seperti ini menjadi proporsional dan rasional jika konteksnya adalah hal yang dapat mengancam eksistensi negara. Itu pertanyaan, apakah pasal-pasal ini tetap relevan dalam keadaan saat ini? Terlebih dalam perkara aku, saksi ahli yang dihadirkan menjadi Dr. Yunus Rahadiansyah, SKMH, MSK, Ahli Sosiologi Hukum. Pada persidangan berlangsung 5 Mei 2021 di Bogor
antara pokokmu. Bahwasannya pasal 14 ayat 1 dengan ancaman maksimal 10 tahun sudah tidak relevan dalam konteks saat ini. Terkait dengan pasal 14 hukum nomor 1 tahun 44, kami hanya melihat dari aturan yang ada, dan aturan itu memang aturan Belanda. Demi tugas negara untuk mencabut aturan itu, karena konteks saat ini sudah tidak relevan diterapkan. Bahkan dalam rumus termasuk yang mengusulkan dalam KUHP agar ancaman maksimal 10 tahun dalam pasal 14.1 berubah dalam putusan baru menjadi maksimal 2 tahun dengan dasar kerusuhan. Ancaman maksimal 3 tahun dalam pasal 14 ayat 2 berubah menjadi maksimal 1 tahun dan ancaman maksimal 2 tahun dalam pasal 15 berubah menjadi 1 tahun dalam pasal 309 ayat 1 dan 2 serta pasal 310 KUHP. Tentunya penurunan drastis ini tidak lepas dari rasionalitas dan proporsionalitas penerapan sebuah teks hukum ke dalam sebuah konteks. Sekedar informasi, dalam sebuah forum diskusi praktisi hukum Dr. Rasulullah SHMH bercerita bahwa dia pernah bertanya tentang pasal 14 dan 15 undang-undang nomor 1 tahun 46 kepada Profesor Dr. Andi Hamzah, pakar hukum pidana yang sangat dikenal nakal dan kiprahnya dalam dunia hukum pidana di Indonesia. Profesor Dr. Andi Hamzah menjelaskan, beliau yakin selama Orde Baru pasal ini tidak pernah dipakai sama sekali. Dan sehingga beliau di Orde Lama pun, lama sekalipun pasal ini juga belum pernah dipakai di Orde Lama, tempat lahir di pasal ini. Karenanya, Dr. Nasrullah menyatakan bahwa pasal ini pasal basi yang baru saja dipakai belakangan ini. Ahli hukum negara Dr. Mandarin Khamis SMH juga pernah menjelaskan bahwa dalam sejarahnya sejak pasal 14 nomor 1 tahun 1946 dikeluarkan pada Februari 1946 belum pernah digunakan sama sekali selama masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY. Baru belakangan ini dipakai. Dr. Refli Harun selaku ahli tata negara dan Profesor Mujakir selaku ahli hukum pidana dalam keterangannya saat persidangan perkara aku juga menganggap bahwa pasal-pasal tersebut dalam dakwaan pertama perkara aku tidak relevan lagi dalam konteks saat ini. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi alasan, di antaranya A. Konteks saat ini sudah sangat berbeda dengan konteks ketika lahirnya pasal tersebut. Saat ini NKRI sudah menjadi tokoh aman dan stabil, berbeda dengan tahun 46 di mana eksistensi negara yang baru saja dideklarasikan terancam dan tidak stabil. Ancaman eksternal dan internal di depan mata, kondisi negara yang sedang dalam masa transisi sebagaimana telah dijelaskan, sehingga wajar diperlukan masa tersebut karena adanya darurat keamanan. Apalagi dalam perkara aku, sungguh jauh panggang dari api. Jika sebuah pasal dan ancaman hukuman besar yang diperuntukkan untuk menjaga eksistensi negara yang sedang terancam kemudian diterapkan oleh orang yang dituju bohong karena padahal pernyataan ini tidak sedikit yang baik untuk menangkap pihak yang khawatir akibat berita hoax kalau kami kritis. Sekali lagi sungguh jauh panggang dari kami. Dokter Eki Harun menjelaskan, B, alasan yang kedua. Dokter Eki Harun menjelaskan, jadi konteksnya seperti itu. Dan teks dibuat tanda representatif sehingga ketika kemudian masalah ini muncul pada era sekarang, maka akan muncul sebuah big question, sebuah pertanyaan yang luar biasa. Karena konstitusi kita berubah berkali-kali. Setelah tahun 45 berubah menjadi konstitusi res, tahun 1949 berubah menjadi konstitusi res tahun 49, kemudian berubah lagi menjadi undang-undang dasar sementara tahun 50, lalu tahun 59 jadi presiden 5 Juli. Dan jangan lupa konstitusi yang lebih demokratis dan memberikan perlindungan asas pada hak asasi manusia terdiri antara tahun 1999 sampai 2002. Bila kita kaitkan dengan proporsionalitas tes antara ketentuan pasal itu dengan era hukum yang baru, dengan rezim tata negara yang baru, maka saya yakin mengatakan bahwasanya seharusnya undang-undang seperti ini tidak diberlakukan lagi. Terkait hal ini, ahli hukum pidana Profesor Dr. Mujakir yang juga menjelaskan bahwa pasal 14 dan 15 undang-undang nomor 1 tahun 46 tersebut belum dihapusin sekarang meskipun sudah ada penggantiannya, penggantinya yaitu bahwa hukum pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang yang tersebar di luar KUHP dan di luar undang-undang nomor 1 tahun 46 secara seharusnya lebih mengedepankan norma hukum baru yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran undang-undang baru lainnya dan mengabaikan tidak menggunakan norma hukum
dan yang lama itu tindak pidana dimuat dalam pasal 14 dan 15 tahun 46. Hal ini penting untuk diperhatikan karena kurun waktu sejak tahun 46 hingga tahun 2020 setelah terjadi perubahan hukum, terutama adanya amandemen Undang-Undang Dasar RI tahun 45 secara akademik pembaruan hukum pidana dalam undang-undang dan dasar tersebut harus menjadi dasar interpretasi dalam penggunaan pasal 14 dan 15 serta penggunaan hukum pidana lainnya yang dibuat dalam undang-undang tersebut. Terjadinya pembaruan hukum pidana dalam undang-undang tersebut selain memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sebagian diantaranya adalah amandemen Undang-Undang Dasar RI tahun 45 yang memuat tahun hukum dasar yang baru yang mendasari dan sekaligus menjadi dasar dan dasar hukum pembaruan hukum pidana dan pembaruan interpretasi norma hukum dalam pasal undang-undang. Apalagi terkait dengan norma hukum pidana yang dibuat tahun 46, kontennya berkaitan dengan keadaan masyarakat kita saat ini dalam sejarah hukum pidana pada tahun 46 dikatakan sebagai dasar undang-undang. C. Alasan ketiga, saat ini sudah ada undang-undang lain yang lebih khusus yang mengatur perbuatan pidana yang sama. Bagaimana dan dijelaskan? Itu undang-undang nomor 32 tahun 2002 sebagai kesimpulan. Dari penjelasan di atas, tiga alasan di atas menjadi semakin terang bahwa sebetulnya pasal tersebut sudah tidak relevan dengan konteks saat ini. Terlebih jika diterapkan dalam berkata aku, maka akan kehilangan nilai keadilan, rasionalitas serta proporsionalitasnya. Namun timbul pertanyaan, bukankah pasal tersebut masih berlaku dan belum dicabut sebagai hukum positif sehingga tetap bisa diberlakukan dalam kata aku atau dengan bahasa yang lebih frontal sekelompok orang yang menggunakan kacamata Buddha dalam mengetuk layak positivisme meneriakan dengan mana pokoknya belum dicabut selama belum dicabut dan berlaku bisa ditetapkan apapun konteksnya. Disinilah penting yang kita merenungi bahwa di luar dari sekelompok proses peradilan bukan sekadar tentang teks-teks hukum semata, tapi lebih dari itu ini keadilan berdasarkan pertumbuhan yang Maha Esa, di mana keadilan berada di situ putusan dari sebuah proses peradilan harus berpihak. Mohon sebuah itu orang waktu sebuah proses peradilan. Tentunya merasakan sebuah teks yang sudah sangat terlupakan dan terlihat di dalam sebuah konteks cenderai dengan keadaan muslim. Menjawab pertanyaan di atas sahih kata negara Dr. Refli Harun mengatakan bahwa pada pokoknya pertanyaannya adalah karena sebuah positif bukan tahu tersebut masih berlaku itu sebabnya ketika berlaku pelaksanaan itu bisa dinyatakan secara formal melalui pencabutan oleh DPR dan pemerintah dalam melakukan revisi hukum yang dicabut hukum yang lama bisa dalam melakukan revisi yang itu orang lupa. Tapi yang orang lupa adalah bisa melalui putusan-putusan pengadilan yang tidak lain adalah interpretasi lembaga yudisial terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang sudah tidak relevan. Sekali lagi, bisa melalui putusan-putusan pengadilan yang tidak lain adalah interpretasi lembaga yudisial terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan tertib hukum yang baru dalam masyarakat yang demokratis dengan pesan konstitusi. Ahli ini menegaskan bahwa ada institusi-institusi yang bisa menegakkan keadilan ketika secara formal ketentuan yang tidak adil masih berlaku. Memang ada yang paling ideal adalah melakukan semua keperhatian luar perhatian dan melihat itu sama tahu sering ada keterbatasan di DPR yang akan menanggungkan yang lama yang sudah diprioritaskan saja tidak terselesaikan seperti RUU HP baru. Jadi ada hambatan itu. Bisa juga dibawa mahkamah konstitusi, tapi mahkamah konstitusi tidak mungkin bisa take over semua hukum yang dianggap tidak adil. Jadi semacam pasal 14-15 ini, walaupun dia masih dalam tataran hukum positif karena dia tidak pernah dikenal oleh MK dan tidak juga dicabut oleh legislator, tapi pada praktek vonis dalam kasus konflik bisa saja dia diset side atau disampingkan karena dianggap tidak ada sesuai dengan aspirasi dan keadilan. Secara umum mungkin kita harapkan pakai MK. Sementara negara-negara yang ada di Inggris adalah Anglo-Saxon, tapi pada dasarnya keadilan itu berada di tangan seorang hakim. Maka akhirnya kita bicara tentang hukum dan keadilan. Hukum A, tetapi bagi hakim tidak adil. Maka saya katakan, hakim boleh menyampaikan undang-undang yang tidak adil tersebut. Karena kalau menunggu legislator kita mengubah undang-undang tersebut, maka korban akan terlalu banyak. Sementara legislator tidak terlalu lincah untuk mengubah undang-undang yang banyak, karena mereka sibuk dan tidak pernah mencapai target legislasi bertahun. Demikian penjelasan Dr. Refli Harun dari Tata Negara. Ahli hukum pidana perbudakan yang juga menjelaskan pada pokoknya bahwa meskipun pasal 14 dan 15 undang-undang tahun
hukum harus dipahami yang sesungguhnya dan ada nilai hukumnya. Bila nilai hukum itu tidak relevan, otomatis dalam sebuah konteks tidak boleh diterapkan. Karenanya, fahatu, setelah menyangkal keras pendapat dalam hukum pidana, fahatu telah menyangkal keras pendapat dalam hukum pidana yang mengatakan hakim hanya sebagai corong undang-undang. Dufan Farhamah dengan tegas menyatakan bahwa pendapat yang mengatakan hakim hanya sebagai corong undang-undang adalah pendapat yang telah ketinggalan zaman dan mungkin hanya tepat dikemukakan pada akhir abad ke-18 atau ke-19 menurut Farhamah. Yang sebelum itu, pada abad ke-13 Masehi, seorang ilmuwan hukum Islam, Imam Al-Qadhi Al-Maliki radhiyallahu anhu, telah menuliskan sebuah kaidah penting terkait bahaya kaku dalam memahami sebuah redaksi hukum hasil ijtihad. Beliau berkata, "Mahma tajadda al-jurud fi iqtabilhu, wa mahma saqata fasqithu, wa la tajid al-mastur la qawli, hadha huwa al-haqqu al-wadih, wal jumud 'ala al-mamdulah." Artinya, produk ijtihad hukum yang lahir karena latar belakang sebuah konteks kebiasaan atau adat di masyarakat, maka pembaharuan konteks adat yang ada harus dipertimbangkan. Sedangkan pertimbangan konteks adat yang sudah tidak terpakai harus disamping. Janganlah kau kaku dalam memahami teks redaksi hukum. Kemudian beliau mengatakan, inilah sesungguhnya kebenaran yang tak berperan. Sebab terlalu kaku dalam memahami redaksi hukum yang dikutip adalah kesesatan dalam beragama dan kebodohan terhadap esensi yang digagas oleh para ulama. Bahkan dalam hal ini sumpah berpendapat Az-Zuhri rahimahullah yang merupakan salah satu ulama rujukan dalam teori hukum Islam mengatakan bahwa Yahudul Nas itu di zaman adalah namanya Nasib hukum. Artinya dalam setiap zaman akan ada update pembaharuan ijtihad hukum yang sesuai dengan kebutuhan akhir zamannya. Karena dalam usul fikih asas-asas hukum Islam dikenal sebuah kaidah yang populer yaitu lahirkan bahwa itu melahirkan istihadiyah untuk itu zaman, yang artinya bahwa perubahan sebuah hukum produk istihad seiring perubahan zaman merupakan hal yang tidak perlu dihindari. Tentu spirit serupa juga diterapkan dalam praktek hukum pidana di Indonesia, karena interpretasi terhadap teks undang-undang menjadi sesuatu tidak terhindari. Demikian pidana Farhamah secara tegas mengatakan bahwa setiap perundang-undangan tertulis membutuhkan interpretasi. Dan dalam menginterpretasikan teks-teks hukum pidana, hukum hakim tidak hanya terpaku kepada teks yang ada tanpa menoleh ke mana mungkin. Profesor Dinaif dalam bukunya Prinsip-prinsip Hukum Pidana menjelaskan bahwa setidaknya dalam hukum pidana ada 4 metode interpretasi utama yang dikenal secara mutatis, mutandis dalam lapangan hukum pidana. Keempatnya adalah interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi historis, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis atau logis. Dan sebelum melakukan interpretasi terhadap hukum teks hukum pidana, Yaris mengatakan ada beberapa asas-asas hukum yang harus diperhatikan dalam interpretasi hukum pidana, yaitu A. Asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Asas proporsionalitas adalah keseimbangan antara cara dan tujuan dari suatu undang-undang. Sementara asas subsidiaritas, jika suatu persoalan sulit menguntungkan beberapa aturan di pemecahan, maka harus dipilih pemecahan yang paling sedikit menimbulkan kerugian. B. Prinsip relevansi dalam hukum pidana. Prinsip kebenaran hukum pidana yang hanya mempersoalkan penyimpangan perilaku sosial yang patut mendapat reaksi atau koreksi dari sudut C. Asas kepatutan. Kepatutanlah yang harus menguji logika yuridis. D. Asas in dubio pro reo. Jika terdapat keraguan-keraguan, maka harus dipilih ketentuan atau penjelasan yang paling menguntungkan terdakwa. E. Jika penyimpangan terhadap aturan hukum dilakukan, maka penyimpangan tersebut harus diartikan secara sempit. Dan G. Asas material. Asas ini menyangkut dengan aturan-aturan tidak tertulis. Asas ini mengandung makna pada saat melakukan interpretasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan, hakim harus memperhatikan asas tersebut sepanjang asas itu memang diakui dalam hukum itu. Kesimpulannya, dari apa yang sudah dijelaskan menjadi jelas bahwa pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46
sudah tidak relevan dalam konteks saat ini. Karena pasal tersebut tidak bisa dipandang secara terpisah dari konteksnya, sehingga hanya dapat diaplikasikan pada konteks yang tepat agar menjadi adil, rasional, proporsional. Alim Muhtar Negara, Dr. Margarito Solis, S.A.M. dalam salah satu tulisan yang mengatakan, hakim yang ditunggal, hakim ditunggal lolos, tidak bakal menjadi mata, telinga, dan mulut untuk undang-undang saja. Hakim tipe ini eksis sebagai mata, telinga, dan mulut adalah dia tahu teks itu menjadi basis interpretasi, tapi dia akan pergi sejauh mungkin memeriksa pesan yang tak terlihat yang dilegalisasi oleh teks itu, sebab tidak ada keadilan yang tak mengalir dari dan mereka para betul hak didefinisikan hanya dalam hukum. Itu cara pandang positifis dalam otak ilmu hukum. Cara pandang itu digunakan semua kaum oligarki. Hakim berotak pelik yang berhati mulia karena mengenal dirinya sendiri sesempurna yang besar sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bakal mengenal begitu saja konsep positivistik itu. Bagaimana hukum dibuat itu pasti menjadi arena pemeriksaannya. Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia yang terhormat, kami berharap dan kami yakin dengan titik Allah dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan kearifan dan kebijakan sebutan dan kesanggungan yang mulia, insya Allah pengadilan ini akan melahirkan putusan hukum yang rasional dan proporsional. Pengadilan ini akan menjadi contoh penegakan hukum yang tepat pada tempatnya, bukan sekedar menerapkan teks, akan tetapi menghidupkan ruh dari segala norma yang ada dalam teks. Dan insya Allah kami yakin pengadilan ini akan mengembalikan penegakan hukum yang seringkali kehilangan objektivitasnya agar kembali ke kebenaran serta mampu berdiri independen dari segala tekanan dan kepentingan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala kami sakit yang punya bertahan hidup, umur panjang dan sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta kekuatan zahir dan batin untuk menegakkan keadilan berdasarkan Tuhan Esa persidangan yang mulia ini. Amin, amin. Kemudian berikutnya analisa tekstual pada pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 serta kaitannya dengan fakta-fakta hukum sidang. Yang mulia majelis hakim, maka kita semua penasihat hukum yang terhormat, semua jaksa penuntut umum yang istimewa sehingga kita keadilan di mana pun berada. Jika diperhatikan dengan sesama unsur-unsur yang terkandung pada pasal 14 ayat 1 dan 2 serta 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 adalah sebagai berikut: satu, barang siapa; dua, kebohongan atau berita bohong atau kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkepentingan atau yang tidak benar; tiga, menyerang; empat, dengan sengaja menyebabkan keonaran dalam rakyat; lima, keonaran sendiri, keonaran dalam rakyat; dan enam, dapat menerbitkan keonaran dalam rakyat. Karenanya unsur-unsurnya harus dicontoh saya sampaikan serta kaitan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara tersebut. Satu, unsur pertama, barang siapa berkaitan dengan unsur perbudakan dari SMA hukum pidana Universitas Islam Indonesia secara menjelaskan bahwa barang siapa seperti hukum yang dapat melanggar tindak pidana dalam pasal 14 ayat 1 dan seterusnya sebagai subjek hukum yang diperlukan syarat khusus. Namun demikian unsur itu menggunakan kata mendapatkan berita yang maksudnya tindak pidana dalam pasal 14 dan 15 ini berkaitan dengan perbuatan menyiarkan berita. Maka pengertian menyiarkan berita itu adalah pekerjaan yang terkait mengolah berita sehingga mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa kontennya berita atau pemberitaan tersebut adalah benar atau tidak benar atau bohong, tapi tetap dipilih untuk ditetapkan untuk disiarkan. Dengan demikian subjek hukum barang siapa dalam konteks pasal 14 dan 15 ini harus dimaknai orang yang pekerjaannya mengolah berita atau insan pers, insan media. Lalu ia menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong dan seterusnya, berarti orang tersebut punya pekerjaan menyiarkan dan berita itu disiarkan melalui media siar yang menjadi tanggung jawabnya. Tentunya berdasarkan penjelasan yang atas, maka saya berpikir dan dokter Anggita tidak termasuk dalam kategori unsur barang siapa dalam masa ini, sebab kami bukanlah insan media atau fax yang pekerjaannya mengolah berita, sehingga kami tidak bisa dan tidak boleh menjelaskan masalah dalam perkara lokaku. Hal ini akan diuraikan secara dalam kesimpulan Allah pada penjelasan unsur meringankan. Unsur kedua, kebohongan atau berita bohong atau kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang dianggap tidak benar. Dalam hal ini, kata-kata saya yang berbunyi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah keadaan luar biasa sehat, saat ini sehat walafiat, memang lagi di RSU untuk tentara check up saya sekaligus istirahat karena
kemarin dan kali kelelahan, kelekinan. Tapi secara umum, secara umum, secara garis besar, sehat walafiat. Dan semua hasilnya bagus, insya Allah doakan mudah-mudahan sehat terus. Sebagaimana yang ada dalam ujian yang itu Kompas TV pada program Kompas Petang pada hari Jumat 27 Juni 2020 dengan judul Beredar Video di Sosial Media Resmi Bogor Keluarga Alhamdulillah Sehat, yang selanjutnya akan saya sebut dalam berbicara dengan pernyataan saya dalam perkara aku, begitu juga pernyataan dokter kami dan berbicara pernyataan kami di tiga dalam perkara aku dianggap oleh diri sebagai kebohongan atau berita bohong. Perlu saya tegas bahwa pernyataan saya tersebut bukan merupakan kebohongan atau berita bohong. Saya tidak berbohong dan tidak benar jika saya tidak berbohong, karena apa yang saya sampaikan tersebut sesuai apa adanya dengan apa yang saya ketahui, yang saya lihat secara kasat mata dan benar, dan saya dengar dengan telinga saya. Hal itu dapat saya jelaskan seperti berikut. Betul, saya memang mengetahui adanya proses pemeriksaan medis terhadap ayah mertua saya yang dilakukan oleh dokter tadi Bu Habib dari jenis itu mertua saya disebut pada hari Senin 23 November 2020. Jadi juga saya menangani di rumah saya di rumah sakit ini dalam hal yang berbeda. Mereka lah berubah sampai 2 tahun 2020. Namun, saya tidak pernah mengetahui detail pemeriksaan tersebut, apalagi hasilnya secara medis. Sebab pemeriksaan sendiri sama pasien, juga para dokter yang melakukan pemeriksaan pun tidak pernah menginformasikan tentang medis dan hasil pemeriksaan pemeriksaan kepada saya, khususnya hasil rapid antigen pemeriksaan yang ternyata reaktif. Hal ini sesuai dengan fakta persidangan. Pada hari Rabu 21 April 2021, di mana saksi dokter Hadi Habib di bawah sumpah pada pokoknya mengatakan bahwa saat melakukan rapid antigen terhadap Rizik, dokter Hadi memerintahkan kami untuk keluar dari ruangan karena kami tidak menggunakan APD. Dan dokter Hadi hanya memberitahukan hasilnya kepada FS, sedangkan info yang disampaikan kepada Habib hanya sebatas info bahwa FS harus dirawat tanpa menjelaskan bahwa hasil rapid antigennya adalah reaktif. Dokter Lenina, sebagai dokter penanggung pasien dan fisik ketika dirawat di RSUM juga pada persidangan tahun 2021-2020 juga sumpah pada pokoknya menyatakan selama merawat dan fisik di RSUM dokter Lenina tidak pernah berbicara dengan anak atas, apalagi berbicara tentang kondisi pasien. Dan saat pemeriksaan pasien, dokter Lenina tidak pernah melihat atau bertemu dengan anak atas. Ada pun perkataan saksi dokter Tomo yang difansis ke dalam BAP bahwa mengenai pengeluaran secara ketantikan Habib Rizik Syihab disentuh yang menunjukkan reaktif. Pernyataan dokter pembunuh tersebut merupakan asumsi atau pengalaman, bukan saksi atau sebuah fakta, padahal kapasitas untuk pembunuh dihadirkan sebagai saksi fakta. Faktanya, dalam persidangan hari Rabu 21 April, dua sumpah saksi untuk pembunuh pada pokoknya mengatakan saat dilakukan rapid antigen terhadap kaya eksekutif disentuh, dokter pembunuh yang disediakan baik dalam mobil dan tidak berbunuh ke dalam rumah Rizik untuk melakukan tes yang turun hanya dokter Habib dan Hitam Sita. Dokter kemudian tidak pernah menyampaikan informasi rapid antigen tersebut kepada Habib. Dan dokter kemudian juga mengatakan bahwasannya pernyataannya di BAP yang mengatakan bahwa Habib mengetahui hasil rapid antigen RS disentul adalah asumsi dan dugaannya, bukan kesaksian atas sebuah fakta, sehingga dokter kemudian menolak asumsi tersebut. Ada pun pernyataan saksi dokter Sandi Murad dalam BAP menyatakan bahwa Habib mengetahui hasil medis RS karena Habib tanda tangan sebagai saksi dalam formulir pernyataan pulang dari RSUM yang dibuat oleh RS. Maka sesuai dengan fakta persidangan, Dr. Sabi Murad menyatakan pada pokoknya bahwa Dr. Sabi tidak pernah sama sekali bertemu atau komunikasi dengan Habib Hanif kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun. Pertemuan pertama di persidangan Dr. Sabi untuk pertama kalinya bertemu dengan Habib Hanif di persidangan, sehingga pernyataannya bahwa Habib Hanif mengetahui hasil medis RS hanya sebatas asumsi, bukan kesaksian terhadap fakta. Terlebih, dalam persidangan tersebut juga dituntaskan depan hakim bahwa alasan yang dikemukakan oleh penasihat ini sepenuhnya tidak tepat, yaitu adanya tanda tangan anak atas sebagai saksi dalam formulir pernyataan KRS pulang dari SU, karena formulir tersebut sama sekali tidak memuat keterangan terkait kondisi atau rekam medis pasien, sehingga tidak ada hubungannya sama sekali. Karenanya saya tegaskan bahwa mulai dari sebelumnya yang berproses dirawat di SU, terutama 23 November, sampai beliau pulang dari SU 28 November, saya hanya sebatas menyenangkan ketua saya tanpa mengetahui bahwa hasil rapid antigen beliau tersebut adalah reaktif. Yang saya ketahui sejak awal beliau menurun kesehatannya karena kelelahan akibat aktivitas yang terlalu padat semenjak beliau masih di Saudi Arabia untuk persiapan pulang ke Indonesia. Lalu tibanya beliau di tanah air pada 10 November, sampai pasca tibanya beliau di tanah air dengan berbagai aktivitas yang sangat padat super melelahkan. Sehingga yang saya pahami, menurut check up dan dirawat beliau di RSUM
disebabkan oleh kelelahan dan berbunyau. Dirawat di rumah sakit karena kelelahan sudah biasa. Sejak tahun 2000-an, beliau pernah dirawat di rumah sakit akibat kelelahan lantaran aktivitas dalam beliau yang terlalu padat. Ini sudah tidak asing dengan keluarga. B. Saya menguat pernyataan tersebut dalam keterangan pada Jumat ini hari 27 November 2020 saya resmi. Ketika saya membuat pernyataan tersebut dengan mata kepala sendiri, saya melihat bahwa kondisi beliau sudah berubah ceria, lahap, akan, dan nampak sehat walafiat. Bahkan saat itu saya melihat dan melihat dari apa yang saya lihat bahwa ada peningkatan signifikan pada kondisi kesehatan beliau yang nampak sehat kasat mata. Karena kalau masuk resmi pada tanggal 24 November kondisi beliau nampak pucat dan lemas. Namun ketika saya membuat pernyataan tersebut pada 27 November, kondisi beliau tampak sedar, cerah, dan ceria. Hal itu terlihat jelas dalam video saat beliau makan bersama putra dan putrinya yang digabungkan oleh editor dalam video pernyataan saya dalam perkara aku. Begitu pula nampak sangat jelas dalam video testimoni beliau terhadap pelayanan resmi yang dibuat channel itu resmi. Hal ini yang membuat saya berkesimpulan bahwa ada peningkatan signifikan pada kondisi kesehatan beliau karena hal itu nampak secara kasat mata. Dan juga sesuai dengan fakta persidangan disampaikan oleh dokter Mirina bahwasanya kondisi pasien bersama Habib Rizik secara umum adalah stabil dalam kondisi relatif baik serta dalam BAP yang sudah diakui dalam persidangan di bawah sumpah dokter Mirina menanya kepada kita menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan Habib Rizik adalah relatif normal dan hasil pemeriksaan fisik Habib Rizik adalah relatif normal dan masih terlihat normal. Dokter Hadi Habib sebagai dokter spesialis yang terkait fisik untuk mengatakan dalam persidangan kondisi fisik Habib Rizik dalam keadaan sadar, relatif normal dan stabil. Saksi Fitri Sikastari sebagai perawat yang merawat Habib Rizik juga mengatakan dalam persidangan kondisi Habib Rizik saat awal datang intoleran. Maksudnya adalah kondisi beliau lemah untuk beraktivitas. Namun secara umum setelah menjalani perawatan kondisi beliau baik dan stabil. Ketika itu sesaat sebelum saya membuat pernyataan tersebut, saya juga mendapat sempat menanyakan mertua saya tentang keadaan yang beliau rasakan. Beliau mengatakan bahwasanya beliau merasa tubuhnya sehat secara muda. Jawaban beliau tentang apa yang beliau rasakan memperkuat apa yang saya lihat dari kondisi fisik beliau secara kasat mata. Kondisi fisik beliau secara kasat mata nampak sedar, bugar, ceria, serta normal dan stabil. Serta apa yang saya dengar dari beliau inilah yang saat itu menjadi dasar saya untuk mengatakan apa adanya bahwa secara umum pernyataan saya sama sekali bukan pernyataan bohong, tetapi apa yang saya katakan tersebut berdasarkan fakta yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dan saya dengar dengan saya sendiri. Jadi dalam pernyataan saya tersebut dalam perkara itu bisa dilihat bahwa saya tidak sama sekali tidak mengutip positif atau negatif COVID karena hal tersebut di luar pengetahuan saya serta merupakan terminologi medis, terminologi medis yang sudah di luar kompetensi dari bidang saya. Karenanya dengan dasar yang telah dilatas pada Jumat 27 November 2020 saya kesimpulan menyatakan bahwa saya secara umum saya tidak sesak, beliau sehat walafiat dan hasil perawatan yang sudah bagus sebab sesuai dengan fakta bahwa ketika beliau masuk beliau nampak lemas namun saat pernyataan itu dibuat beliau nampak segar buta dan sehat walafiat. Dari sini nampak semakin jelas bahwa pernyataan yang saya buat tersebut sama sekali tidak berbohong dan tidak ada niat yang bohong. Tetapi pernyataan tersebut berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya lihat secara kasat mata. Terlebih latar belakang pendidikan saya bukan medis, sehingga sangat wajar jika saya melihat dengan kacamata seorang awam medis yang menilai sesuatu sesuai dengan subjektivitas apa yang tampak, bukan dengan perspektif medis. Jadi, terlepas dari ketidaktahuan saya tentang hasil dari ketiga KRS, pada saat membuat pernyataan tersebut sesuai fakta persidangan, bahwasanya Dr. Khalidin Habib mengatakan pemeriksaan KRS terlalu penting buat RS UI merupakan rapid antigen, bukan swab PCR dan hasilnya reaktif, bukan positif. Kemudian, kita melakukan laporan pasien menjelang tengah malam 24 November 2020 di RS UI. Dr. Khalidin Habib menyampaikan secara lisan kepada Dr. Merina bahwa status pasien sama Habib Rizik adalah positif COVID tanpa menjelaskan bahwa Dr. Khalidin hanya berawal dari antigen terhadap Habib Rizik dan belum melakukan untuk swab. Sehingga Dr. Merina mengatakan Dr. Khalidin hanya terkonfirmasi. Dokter Hadi tidak menunjukkan hasil periksaan, hanya menyampaikan secara lisan. Dokter Hadi juga tidak menjelaskan bahwa dia sudah mengandung, tapi dia bukan swab PCR. Sehingga karena informasi di sana bahwa ada informasi yang disampaikan dokter Hadi sebagai teman sejawat sesama dokter, ahli penyakit dalam dokter ini langsung percaya dan disimpulkan bahwa ada positif konfirm dan berasumsi bahwa informasi dari dokter Hadi tersebut sudah berbasis swab PCR.
informasi dari lisan dokter adik inilah yang menjadi dasar atau menentukan tuliskan status pasien sama dalam rekam medis yang ditunjukkan BPU sudah terkonfirmasi COVID. Padahal dokter adik sendiri mengatakan dalam persidangan untuk menyatakan seorang pasien positif COVID harus melalui tes PCR. Dokter Nuri juga mengatakan hal yang sama, tidak bisa pakai PCR, harus berbasis tes PCR mengatakan COVID. Saya singkat bacanya, sebetulnya hanya maksudnya kemudian dokter Hadi juga mengatakan hal yang sama, untuk menyatakan seorang pasien COVID harus hasil tes PCR, tidak cukup dengan antigen. Dokter Mirina dan dokter Hadi juga sangat yang sangat banyak menangani pasien COVID. Dokter Hadi sudah ribuan ya, SDM Mirina mengaku sudah ratusan. Ada pasien mengatakan, keduanya mengatakan ada pasien yang hasil antigen ini menunjukkan reaktif. Dijalani tidak sangat menarik COVID-19, namun setelah dilakukan swab PCR beberapa kali hasilnya negatif. Reaktif ini semakin memperkuat bahwa swab antigen tidak bisa dijadikan sandaran dalam menetapkan status positif untuk konfirmasi COVID-19. Dokter ini dalam persidangan di bawah sumpah itu mengatakan andai saat berprinsip masuk RSUI dokter ini tahu bahwa ada prinsip belum melakukan tes PCR, maka yang pertama yang adalah memerintahkan HMS untuk swab PCR. Karena saksi Benny sebagai petugas input rekam medis pada persidangan hari Selasa 11 Mei 2021 di bawah sumpah kepada POK mengatakan ketika HMS dirawat di RSUI saksi melaporkan HMS ke Kemenkes melalui web RS online H+1 setelah masuknya beliau ke RS yaitu tanggal 25 November 2020 dengan status suspek karena belum ada hasil PCR. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Dr. Muhammad Nasir sebagai ahli hukum kesehatan yang pada pokoknya mengatakan sebelum keluarnya Kemenkes pada 8 Februari rapid antigen belum bisa dijadikan dasar untuk penetapan diagnosa positif atau konfirm COVID-19. Ya hanya salah satu untuk penetapan anak selanjutnya. Sebelum keluarnya Kemenkes tersebut, rapid antigen juga belum dapat diatur sebagai alternatif atau pilihan dalam penetapan diagnosa COVID-19. Dr. Tona sebagai ahli patologi klinik, begitu pula dokter Muhammad Putri Hakim, ahli hukum kesehatan dan pidana kedokteran yang merupakan konsultan hukum di puluhan rumah sakit di Indonesia. Dalam persidangan, Bro Sumpah pada pokok menjelaskan bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan KMK nomor 413 tahun 2020 bahwa tes PCR yang dapat menetapkan seseorang untuk konfirmasi COVID atau tidak. Selain itu, ia dinyatakan hanya suspek atau probable. Tapi untuk menetapkan diagnosa atau konfirmasi COVID 19 maka wajib harus berdasarkan hasil PCR. Dua PCR yang tidak bisa menggunakan istilah terkonfirmasi atau positif COVID, sedangkan rapid tes antigen untuk aturan itu maka hasilnya reaktif dan non reaktif saja, bukan positif atau negatif atau konfirmasi. Semua keterangan di atas tentunya bukanlah pendapat pribadi, namun itu semua berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan KMK Republik Indonesia nomor AK.01.07 dari sendiri Kemenkes, dari sendiri pasal 3, dari sendiri 2024 pencegahan dan pengendalian COVID-19 atau yang dikenal dengan KMK nomor 413 tahun 2020 dokumen terlampir di kertas pengacara yang secara eksplisit pada halaman 22 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kasus terkonfirmasi COVID adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID dan dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Serta pada halaman 82 secara eksplisit menjelaskan bahwa penggunaan rapid test tidak digunakan untuk diagnostik. Sampai kemudian pada 8 Februari 2021 barulah keluar keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021 nomor AK.01.07 dari sendiri Kemenkes dari sendiri 446 tentang penggunaan rapid diagnostik tes antigen dalam pemeriksaan COVID-19 kemudian terlampir di media acara yang mengatur tentang keabsahan rapid antigen sebagai dasar diagnosa dan pemeriksaan COVID-19. Itu pun hanya sebagai alternatif dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam KMK tersebut. Dari sini jelas bahwa pada saat visit dirawat yaitu 24 sampai 25 November 2020 seseorang sama sekali tidak bisa tidak dapat dikatakan terkonfirmasi masih sakit COVID-19 kecuali setelah keluar hasil PCR yang menunjukkan hasil positif. Dan berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas 16 bahwa
bahwa tadi kita dapat bilang mengakui bahwasanya penetapan konflik tetapan COVID harus berbasis kepada hasil sebuah PCR. Sedangkan diagnosa yang ditulis untuk jurnal kami di satu adalah konflik COVID-19 dengan bersandar kepada informasi bisa dokter Hariki bahwa HRS telah terkonfirmasi. Dokter Hariki sendiri menyatakan bahwa saat itu belum ada hasil PCR dan dokter Hariki lakukan hanya antigen, sehingga terungkap fakta bahwa ada miskomunikasi antara dokter Hariki dan dokter Nirina. Karena dapat ditarik kesimpulan bahwa faktanya dokter Nirina tanpa sengaja juga menetapkan status konflik COVID-19 dalam rekam medis akibat biasnya informasi misalnya yang disampaikan oleh dokter Hariki. Hal ini bisa dimaklumi karena kondisi dokter Hariki yang sangat lelah bekerja seharian dan langsung ke RSUD mengantarkan Habib Rizik sampai tamal. Dokter juga manusia, wajar. Dokter menuntut hakim, ahli hukum kesehatan, untuk mengatakan dalam persidangan juga seorang dokter mendiagnosa seorang pasien dengan status positif COVID dan ternyata hanya berdasarkan rapid antigen bukan PCR, maka diagnosa tersebut tidak sesuai dengan aturan dan minimal legal sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga dapat dipastikan bahwasanya sebelum keluarnya hasil swab PCR selama dirawat di RSUD dari tanggal 24 sampai 28 November 2020, Habib Rizik sama sekali belum bisa dinyatakan positif terkonfirmasi terpapar penyakit COVID-19. Terkait dengan video pernyataan dokter Mustafa, saya dan Habib Rizik telah mengarahkan bahwa pernyataan dokter Andi dibuat pada Kamis 26 November. Pernyataan saya dibuat di hari 24 November dan pernyataan Habib Rizik dibuat sesaat sebelum beliau pulang pada hari Sabtu 28 November. Saat sebelum beliau pulang pada tanggal dibuat pernyataan tersebut belum ada hasil swab PCR yang dinasuk di bisnis sebab terkonfirmasi COVID-19. Habib Rizik sendiri baru melakukan swab tanggal 27 November hari Jumat. Kemudian hasilnya di laboratorium yang tertulis baru keluar hari Sabtu. Tapi dokter Hariki baru memberikan swab saksi dokter Hariki di persidangan baru memberikan pasien tersebut kepada Habib Amin pada hari Senin 30 November 2020. Karena hanya dokter Hariki yang bisa mengakses sebagai dokter RSKM yang bisa melakukan langsung sesuai kesaksian dokter dulu dia. Saksi ahli pun bilang apa pun dalam persidangan hari Rabu di bawah sumpah pada pokok penjelasan bawah sumpah untuk menyiapkan seseorang bahwa atau tidak maka tergantung fakta yang dia ketahui ketika mengucapkan kata-kata tersebut. Jika saat mengucapkan itu sesuai dengan fakta yang dia ketahui, maka itu tidak bisa disebut bohong. Jika tidak sesuai dengan yang dia ketahui, maka bisa disebut bohong. Adapun jika kemudian hari dia baru mengetahui ternyata faktanya tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui saat mengucapkan, maka apa yang baru dia ketahui belakangan tidak bisa ditarik mundur untuk mengukur apa yang dia ucapkan sebelumnya, sehingga tidak bisa digunakan untuk mengukur ucapan itu bohong atau tidak bohong. Sekali lagi, terlepas dari ketidaktahuan saya terhadap hasil lakukan penyelidikan yang saya simpul, dari sini semakin jelas bahwasanya pernyataan yang saya buat pada 27 November dan dokter Andi buat pada 27 November dan Habib Rizik buat pada 27 November, pernyataan itu semua dilontarkan sebelum hasil swab PCR Habib Rizik yang positif COVID diketahui pada tanggal 30 November 2020, sehingga pernyataan itu murni berdasarkan apa yang diketahui dan dirasakan saat mengucapkan hal tersebut dan bukan merupakan sebuah kebohongan serta tidak bisa dituduh berbohong. Sangat disayangkan. Yang lebih itu jelas dan menyenangkan sesimpul sedikit saja. Dalam pembukannya dia itu secara terang-terangan, berlaku subjektif. Jadi dia mengakui bahwasannya saat RS, dirawat tidak sungguh dengan hasil PCR. Itu fakta persidangan dan baru hasil rapid antigen yang ada. JPU tentunya juga mengerti setelah mendengarkan keterangan para dokter dan ahli bahwa penetapan status terkonfirmasi terpapar COVID harus berbasis pada hasil PCR. Namun berulang-ulang kali dia pun mengatakan dalam tuntutannya bahwa saat dirawat di RSUD dan saat pernyataan saya atau fisik dan dokter yang dibuat bahwa RS telah terpapar COVID-19 pada saat itu. Padahal ketika RS dirawat di RSUD belum ada hasil PCR yang dinyatakan RS telah positif terpapar COVID. Karena hasil PCR baru diketahui pada tanggal 30 November 2020. Subjektivitas yang seperti ini sungguh mencederai nilai keadilan dan proses penegakan hukum. Saksi ahli bahasa Indonesia Dr. Frans Assisi SSMU dalam persidangan pada pokoknya mengatakan di bawah sumpah bohong maknanya menyatakan sesuatu yang tidak benar, berbuat bohong berdusta. Seorang dapat
sesuatu yang tidak benar tanpa adanya dalam situasi kita tidak tahu, maka dia bisa disebut bohong. Dia termasuk kategori bohong. Dalam persidangan ada pernyataan yang diajukan kepada saksi ahli. Tapi sudah di panjang lebar masalah cerita ayah, anak, dan dokter sudah panjang lebar di sembuh keluar dari fisik sehingga saya tidak baca lagi. Nah, dijawab oleh dokter Bungus, bahwasannya bukan bohong, itu juga bohong wanita, bukan bohong, dan sebagainya. Dijawab oleh dokter Sumar, bahwasannya tidak bohong sampai akhir. Nah, dan di akhir, di halaman 129, selanjutnya kesusunannya, ini kenangan penting sekali, bahwasannya saksi ahli DPO, dokter Bungus Ahardiansyah, ahli sosiologi hukum, juga menjelaskan dalam BAP yang sudah diakuinya pada persidangan, di bawah sumpah, diakuinya di bawah sumpah. Bahwasanya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 mensyaratkan kesadaran pelaku dalam kondisi sadar atau mengetahui bahwa berita yang dikirimnya adalah tidak benar namun tetap disiarkan untuk menerbitkan keonaran di masyarakat. Pasal tersebut tidak dapat dilakukan untuk penyebar yang tidak mengetahui bahwa yang disebarnya adalah berita hoax. Sekali lagi, berdasarkan keterangan Dr. Rumus, pasal tersebut tidak dapat diberlakukan untuk penyebar yang tidak mengetahui bahwa yang disebarkannya adalah berita hoax. Jadi penjelasan yang sangat jelas bahwa apa yang saya katakan dalam video tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kebohongan karena informasi itu sudah saya sampaikan apa adanya berdasarkan apa yang saya ketahui dan sebelum penyebarnya hasil insihar. Oke, tentunya pernyataan saya dalam perkara itu juga tidak bisa diklasifikasikan sebagai berita yang patut dibohong, mengalami, bapak yang disiarkan dengan kebanyakan terkurangi. Karena pernyataan saya tersebut betul-betul apa adanya berdasarkan apa yang saya ketahui. Saya lihat dan saya dengar, sudah lihat kalau saya lain di atas. A. Terkait dengan pernyataan saksi harus biasa, di mana ada Dr. Sri, Noret, Hanu Sari, Dr. Sopajua, Fikri, Sri Lestari, Dr. Sari, Dato' Haki, Ahmad Suhadi, M. Aditya, Muhammad Aslam, dan Dr. Biansyah. Dalam BAP berpendapat bahwa para terdakwa berbohong dalam video tersebut karena menyatakan berfisik sehat, maka pernyataan tersebut harus diabaikan sebab saksi-saksi di atas berada sebagai saksi fakta. Sedangkan pernyataan bahwa kata-kata saya adalah kebohongan dalam video tersebut adalah pendapat dan kesimpulan pribadi para saksi di atas setelah disodorkan analisis dan video tersebut oleh para bidik untuk membandingkan antara pernyataan dalam video dan rekam medis yang ada serta mengambil kesimpulan dari perbandingan tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam BAP masing-masing saksi di atas. Ada hal bukti kemudian hari di persidangan bahwa ada keteliruan tentang status konfirmasi COVID dalam rekam medis tersebut sehingga sebagaimana saya jelaskan di atas. Dan ini penjelasan untuk saksi ahli COVID positif tentang tidak bolehnya kesaksian fakta mengenai konfirmasi. Jadi kita tidak perlu saya bertemu dengan itu sebelumnya sudah saya pasal 25 ayat 4. Kemudian ini dalam tuntutannya JPU menjadikan putusan pengadilan terkait kasus Ratna Sarumpait sebagai tolak ukur. Itu disebut sebagai tolak ukur. Terlepas dari perdebatan ahli tentang layak atau tidaknya kasus Ratna Sarumpait digelar dengan pasal 14 huruf 1 kontrakan. Terlepas dari perdebatan itu. Namun menyamakan kasus Ratna Sarumpait dengan perkara Ambo tentu sangat nyambung, perbandingannya sangat jauh. Dalam kasus tersebut yang mulia, Ratna jelas-jelas berbohong dengan tujuan yang nyata untuk menciptakan kegaduhan di tengah eskalasi politik negara yang sedang memanas di tengah proses kontestasi pilpres. Ia mengaku bahwasanya dia dikeroyok oleh sekelompok orang di tempat bola sampai rupanya bonggong-bonggong parah. Lalu foto wajahnya dalam keadaan bonggong-bonggong parah itu dia foto, dia kirim ke berbagai pihak dengan narasi dia dikeroyok. Padahal waktu itu situasi negara sedang panas-panasnya kampanye pilpres 2019 yang mana ada kubu yang berhadapan-hadapan yaitu kubu Prabowo dan kubu Jokowi. Posisi Ratna Sarumpait sebagai juru kampanye kubu Prabowo dan Sandi membuat banyak pihak bahkan tokoh-tokoh nasional bereaksi keras atas penganiayaan yang terjadi terhadap Ratna sehingga membuka kecurigaan dan tudingan-tudingan terhadap kubu yang berseberangan dalam hal ini kubu Jokowi Ma'ruf Amin. Setelah keadaan kacau serta saling tuding dan juga secara luas kekalahan dua kubu besar yang sedang bersaing dalam kontestasi pilpres, ternyata berupa bahwa Ratna Sarumpait sebelumnya besar bohong. Mania ini tidak ada. Lebam yang kedua jamnya dari kumpulan negara luas ternyata ada proses operasi plastik yang dia jalankan.
Ratna pun membuat konfes mengakui kebohongannya yang konon itu dan benar. Ini semua terungkap dalam fakta persidangan dan akhirnya hakim memfonis Ratna 2 tahun penjara. Tentunya karena fakta membuktikan bahwa antara aku dan kasus tersebut sangat jauh berbeda substansinya, sehingga menjadikan kasus saya pasal membayar sebagai waktu semakin menunjukkan ketidakadilan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam upayanya. Di sisi lain, putusan kasus tersebut merupakan putusan pengadilan negeri yang setara terhadap dengan pengadilan ini, sehingga tidak ada keharusan untuk dijadikan tolak ukur karena majelis hakim yang mulia dalam persidangan ini memiliki kemerdekaan dalam memutuskan perkara yang ditangani secara adil berdasarkan hukuman yang maha esa sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar 45 pasal 24 undang-undang kekuasaan kehakiman, sehingga tidak terikat dengan putusan pengadilan lain terlebih yang setingkat dengannya tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap putusan pengadilan tersebut tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kesimpulannya bahwa unsur kedua yaitu kebohongan dan terbohong patut diduga bohong tabarani atau kabar yang disiarkan dengan nama untuk tersebut tidak ada dalam pernyataan saya atau dokter Aminata dan kritis dalam terapu kalau pernyataan saya tersebut betul apa adanya dasar apa yang saya lihat saya dan saya ketahui sehingga unsur tersebut yang disyaratkan dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 dan bukan tidak